Saudara, LPP TVRI menggelar bakti sosial untuk menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia dan HUT ke-62 LPP TVRI. Kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta sebagai perwujudan kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan bakti sosial dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia dan HUT ke-62 TVRI. Rangkaian bakti sosial ini sudah dimulai dari 7 Agustus 2024 dengan kegiatan donor darah. Kegiatan ini diadakan oleh TVRI untuk mempersatukan elemen masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus, TVRI mengadakan bakti pap smear atau pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks pada perempuan. Selanjutnya TVRI akan mengadakan medical check-up pada tanggal 12 Agustus 2024. Kegiatan medical check-up ini terdiri dari berbagai pemeriksaan penyakit, mulai dari gejala asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan sejumlah pemeriksaan lainnya. Ini kegiatan bakti sosial kita dalam peringati HUT TVRI ke-62. Kemarin kita sudah mengadakan donor darah di tanggal 7 Agustus. Tanggal 8 ini kita mengadakan kegiatan pap smear untuk karyawati dan tanggal 12 kita melakukan medical check up untuk seluruh karyawan dan karyawati TVRI. Dan hal ini kita lakukan setiap tahunnya. Kegiatan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan dan HUT TVRI ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai perwujudan kepedulian sosial dan bentuk kontribusi terhadap program pemerintah dalam pembangunan nasional.